Sandy lahiran. Ya sayang, sayang. Nah, perlu bentar. Iya, anak siapa itu? Tuh anaknya tiga, baru tiga. Jadi ceritanya malam ini tuh emang aku tuh lagi nginep di rumah teman aku. Nah emang kebetulan kucingnya itu lagi hamil. Tiba-tiba jam 3 apa jam 3:30 gitu ada suara-suara eong-eong gitu kecil banget. Wah ini fix nih lahiran gitu kan. Kebetulan banget deh. Pokoknya kalau aku sih senang-senang aja ngurusin proses persalinan seperti ini, walaupun sebenarnya sedih sih karena aku nggak bisa lihat prosesnya dari awal. Jadi pas datang itu pas udah keluar semua anaknya, dan salah satu anaknya itu, nah itu mati ternyata. Jadi kayaknya emang dia mati di dalam seperti itu. Nah kalau proses persalinan itu udah selesai, sebetulnya kan udah aman tuh. Jadi dia juga sebenarnya kucing tuh bisa melahirkan sendiri. Nah tapi tugas kita tinggal memastikan aja apakah ari-arinya tuh sudah selesai gitu kan, dibersihkan. Dan ternyata ini induknya udah beres semuanya. Jadi tugas kita selanjutnya adalah tinggal mastiin bahwa si bayi-bayi kucing itu bisa menyusui sesegera mungkin. Nah kebetulan ini tuh puting susu induknya tuh kecil karena si Sally ini umurnya juga memang belum sampai setahun. Dan ini pertama kali dia melahirkan, jadi memang masih inilah ya, belum terbiasa mungkin. Nah anak-anaknya ini tuh responnya agak lambat kayaknya untuk menyusui. Nah jadi kita harus bantu aja nih supaya dia bisa menyusui dengan sesegera mungkin. Nih aku sedih banget sih sebenarnya, kayak aduh sayang aja ya gitu, tapi ya mau gimana takdirnya ya, dia mati di dalam kayak gitu, belum sempurna pertumbuhannya dibandingkan saudara-saudaranya yang lain. Untung ada bidannya, spesialis. Pas lahiran datang bidan, pas mau lahiran datang bidan, bidan kucing. Ini aku bantu seperti ini supaya dia cepat bisa nyampe ke puting susunya ibunya. Ini soalnya udah hampir 2 jam belum menyusui. Wah, alhamdulillah ternyata nyangkut juga. Nah ini yang agak abu-abu muda ini kakaknya. Nah ini tinggal yang satu lagi nih yang abu-abu tua. Ini dari tadi dia responnya lama banget. Lihatnya dia tuh nggak ngerti-ngerti puting tuh di mana gitu, dia masih belum, bahkan dideketin ke putingnya pun dia tuh kayak lepas lagi. Aku tuh udah panik sebenarnya. Ini udah berapa jam ya, udah 2 jam lebih nih. Masih mau lagi nggak dulu? Jadi aku tuh punya alasan kenapa aku sampai sengotot ini gitu untuk bantu ini si adik nih, si abu tua, untuk bisa segera menyusu ke induknya. Karena aku punya pengalaman dulu waktu kucing aku di rumah melahirkan itu, ada salah satu anaknya tuh yang respon menyusunya tuh lama, lambat, kayak gak ngerti giliran saudara-saudaranya lain menyusu, dia tuh kayak diem aja gitu kan. Terus juga gak lama gitu ya menyusunya, gak lama, harus bener-bener dibantu gitu untuk menyusunya.
sampai akhirnya lama-kelamaan itu dia gak bertahan lama, beberapa minggu hitungannya, akhirnya dia mati. Nah jadi aku tuh takut banget itu kejadian sama kucing ini, jadi harus sesegera mungkin itu dibantu supaya dia paham gitu. Nah kayaknya udah mulai tuh gerakan mulutnya tuh, semoga. Ya lepas lagi, ini harus beneran dibantu sini. Sekecil ini kita coba usaha lagi. Ini udah dideketin loh padahal. Nah ini tuh aku curiga kalau dia tuh cuma nempel doang nih, karena lihat nggak ada gerakan dari mulutnya kan. Ini harus kita cek nih, ini beneran menyusu atau nempel doang nih mulutnya, nggak ada gerakan sama sekali. Nah kan nempel doang ya, ini emang kecil banget lagi putingnya kan. Tapi semoga nanti lama kelamaan akan ini sendiri ya, pintar sendiri. Udah sekarang dua-duanya udah menyusui ya. Kakaknya ini dia baru dapat ini tadi. Alhamdulillah karena yang satu juga udah bisa menyusu, ini kita urus ini bayi kucing yang mati. Aku curiga ini mau dimakan atau apa gitu kan, tapi dijilat-jilat doang ternyata. Kita bungkus aja, nanti akan dikubur kalau udah pagi. Aduh sedih. Orang lagi heboh nyusuin, dia malah main-main ke dalam situ. Betulin lagi Mil, Milo, betulin lagi, hei. Nah, bila Pak, gantian ya janda anaknya. Bapak lagi bertugas bapak. Dah, nenek lagi. Bu bidannya pulang dulu ya, Sani ya. Dadah Sani, nanti aku tinggal dia.